Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya di Azhar Tutorial. Dalam kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menonaktifkan update ROM Xiaomi yang secara otomatis. Ini sangat mengganggu bagi saya ketika kita buka aplikasi dan muncul update otomatis, dan yang masalahnya adalah dan pada saat itu juga kadang-kadang paket kita lagi sekarat dan ingin mendownload ROM yang ukurannya hampir ratusan MB. Bagaimana caranya? Tapi sebelum kita masuk ke caranya, saya minta kepada teman-teman silahkan subscribe channel ini agar dapat berkembang dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jika sudah, maka kita akan masuk ke caranya. Pertama sekali, teman-teman masuk menggunakan setelan, kemudian masuk ke tentang ponsel. Kemudian setelah itu masuk ke pembaruan sistem. Ya, ini ya, sudah unduhan selesai. Unduhan yang pembaruan yang akan muncul. Tetapi saya ingin menonaktifkannya, yaitu seperti ini. Klik tanda tiga paling kanan ini, di tiga. Kemudian pilih setelan pembaruan. Ya, matikan yang di sini, untuk otomatis matikan, untuk seluruh juga matikan, dan otomatis install juga matikan. Oke, setelah ini telah selesai. Kemudian untuk menghilangkan yang ada di taskbar ini, yang ini pembaruan tersedia ini, kita matikan dulu data sebentar, matikan data, kemudian kita klik yang ini dan periksa pembaruan batal. Kita lihat sudah hilang. Dan jika teman-teman ingin mengaktifkannya kembali, teman-teman sudah memiliki banyak paket ataupun sedang berada di wifi gratis, klik setelan, tentang ponsel, pembaruan sistem, tekan paketnya, kemudian periksa pembaruan. Ya, setelah ini masuk ke titik tiga paling kanan ini, kemudian setelan pembaruan. Teman-teman hidupkan di sini, otomatis unduh. Kemudian otomatis install juga hidupkan. Hidupkan layar di utama, hidupkan juga, dan alat muncul seperti ini, tinggal klik aja dan teman-teman silahkan install. Pada teman-teman, cukup sekianlah tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.